Usahawan sensasi Datuk Seri Vida memaklumkan, andai punya jodoh lagi, dia akan memilih bakal suami yang setaraf dengannya saja. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menurut Vida, dia akan mencari calon yang mempunyai kestabilan dari segi ekonomi dan sebaya usianya. Ada ke lelaki yang nak dekat saya? Tengoklah saya jenis brutal gini. Semua buat takut lari saja nanti. Sekarang ini saya tidak terfikir pun nak kahwin ke apa. Anak-anak, keluarga dan syarikat adalah keutamaan saya. Kalau ada jodoh sekalipun, saya akan cari yang level-level saya. Maksudnya dari segi umur, pengalaman, kaya of course. Ujarnya berseloroh di akaun Instagram miliknya. Pada masa sama, dia bersyukur dan berterima kasih kepada orang ramai yang sentiasa tidak putus-putus menyokong perniagaannya.